Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang hari ini kita kedatangan barang yang sudah lama kita pesan nih. Apa Jal? Siapa yang tahu? Nah, yang kecil ini namanya tripod. Siapa yang tahu fungsi tripod? Ih, bahasnya kan. Apa ya ini enggak bisa dibuka bahasnya bisa atau enggak bahasnya? Gunting. Boleh gunting. Teman-teman, ini namanya tripod, harganya murah loh. Berapa? Ingin tahu harganya 31.000 loh. Oh enggak, ini belinya di mana? Tokopedia. Ini harganya 31.000. Tapi belum termasuk ongkir ya. Jadi harganya murah banget. Ada satunya guys, mic-nya tapi bukannya nanti. Aduh, ya. Ini bukannya gimana sih, Mas? Aduh. Oke, enggak apa-apa teman-teman, nah, memang karena ini bungkusnya berkuat ya. Bagus, ya, jadi enggak pecah. Kita lihat satu dah. Tidak. Ya, belum kebuka. Kita buka, Baska. Dari sini tuh ada ini. Cepatnya ini dong. Iya. Kita buka ya, guys. Oke. Tiga. Ini ada ininya. Lepas ini, Baska. Copotan. Ini ada copotan, ini buat apa, Baska? Ini yang buat naruh HP ini. Buat naruh HP. Ini yang buat syuting, guys. Wow. Buat. Oh, tapi kalau ini dari itu ya, kelas. Buat kepalanya. Coba dipasang dulu, yuk. Yuk, kita kan kebetulan. Sakit. Sakit. Mbak, Nara duduk nggak kelihatan, loh. Sini. Terus, ini. Terus, alas sini. Harganya murah, guys. 31.000. Jadi guys, ini kakinya juga bisa ditanjangin gini loh guys, jadi bisa panjang banget. Dan kita sudah punya banyak. Kita sudah punya 3. Ini guys masih ada 3-4 nih, ini bisa diperpanjang lagi enggak ya? Oh ini satu kali tak ya panjangnya ya? Gak bisa lebih dari satu kali ya? Entah ini satu kali tak ya? Oke, okay, guys, itu tadi review dari tripod yang kita beli harganya murah. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Tripod ini bisa dipakai buat nyoting-nyoting gini nih. Ting dong gitu ya, kasih HP bisa. Dan ini bagus banget guys, kuat dari aluminium jadi enggak mudah tayang. Oke guys, gitu aja ya. Lanjut di unboxing berikutnya loh. Keren yang ini unboxing satu kali lagi barang yang baru datang juga. Oke, salam buat teman-teman. Dan jangan lupa.